Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita, dan kita pagi ini membincangkan gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-110, iaitu musyaffa'un. Musyaffa' iaitu yang dibantu ataupun yang diberi pertolongan. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dekat belakang Nabi SAW ni dia ada satu tanda, dia ada satu tanda kenabian, tanda lahir besar telur besar ini dipanggil khatmun nubuwah. Khatmun nubuwah, nanti kita boleh search, banyak orang dah kongsikan khatmun nubuwah. Khatmun nubuwah ni maknanya seal ataupun cop kenabian. Okey, jadi di belakang Nabi tu, okey, dia besar telur je, tiga segi, okey, besar telur. Apa yang tertulis kat situ? Tawajjah haythu syi'ta fa innaka mansur. Pergilah mana kau nak pergi, engkau akan dibantu. Di belakang tu tertulis tawajjah haythu syi'ta fa innaka mansur. Pergilah mana nak pergi, engkau tu akan dibantu. Nah, itu ada ada di belakang Nabi SAW dan Nabi SAW adalah satu insan yang diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak membantu urusan-urusan Nabi SAW, dan yang pentingnya ada tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Okay, banyak sudut, banyak perkara. Kita kajian kita fokus pada pagi ini nama Nabi SAW musyafa', iaitu yang dibantu dengan tiga perkara. Okay. Yang pertama, Nabi SAW itu adalah satu orang Nabi yang diutus ke seluruh manusia. Jadi cabarannya sangat tinggi, sangat kuat. Apa yang pertama yang dibantu, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hidup. Persoalan-persoalan hidup. Jadi ketika Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, semua kita dah tahu sejarah itu, Nabi bersendirian di Gua Hira, datang Jibril membawa wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dengan turunnya ayat surah itu, bermulalah Nabi dilantik menjadi Nabi. Okay. Jadi dalam sejarah manusia ni, Nabi ni ada 124,000 orang. 3 tahun selepas itu turun surah Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir. Maka dengan turun ayat Mudathir ini, Nabi kita dilantik menjadi Rasul. Okay. Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi dapat wahyu, tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu, dia wajib sampaikan. Orang suka ke, orang tak suka ke, dia kena sampaikan. Logik ke, tak logik ke, kena sampaikan. Itu Rasul. Dan bilangan Rasul ni ada 313 orang. 25 namanya disebut dalam Al-Quran. Ini yang anak-anak kita belajar kan, dekat sekolah rendah ke, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Itu yang disebut dalam Al-Quran, 25 orang. Jadi 313 orang Rasul. Jadi ini ketika Nabi menyampaikan apa yang perlu disampaikan, banyak pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang kadang-kadang tak terjangka. Soalan tu tak terjangka ditanya. Ada memang daripada orang kafir. Ada soalan-soalan itu daripada orang memang nak tahu hala tujuh hidup. Nak tahu hukum tu apa. Memang nak tahu sungguh. Dia bukan saja nak pemain-mainkan. Kan satu hari saya kan terlibat dalam dunia diving tu, ibu-ibu, kakak-kakak, tahu tak kenapa saya betul-betul buat diving ni sampai jadi instruktor, sampai lebih daripada itu lagi? Sebab saya nampak diving ni jalan untuk dakwah namanya. Kalau saya datang pakai kopiah, jubah macam ni dengan budak-budak muda, budak-budak pang kan, mesti dia akan cakap, run for your life, run, run, ustaz datang kan. Jadi kalau saya pakai baju diving kan, bro,
come on bro, jom kita dive, cave dive. Come on, kita ada shipwreck, come on. Come on bro, cik kan. Dia pun rasa rapat sikit eh. Jadi, satu hari itu, kenapa datangnya insight ataupun celik hati untuk saya buat sampai instructor. Jadi kalau malam-malam orang tahu saya ustaz, orang berkumpul tau, tanya soalan. Ustaz, nak tanya macam inilah, nak tanya. Kan? Ada yang tanya, ustaz, saya ni ustaz, color rambut tau ustaz. Haram tak ustaz? Cuba pegang rambut saya, haram tak ustaz? Saya kata, dik, kau buka saja color rambut ni, kau buka rambut tu pun haram dah. Orang perempuan yang bertanya. Ada tu tanya, ustaz, saya ustaz sembayang. Oh bagus kau sembahyang, alhamdulillah eh. Kau kakak sembahyang tau. Ketika saya sujud Ustaz, ada semut lalu Ustaz. Saya terpenyek semut ni Ustaz. Betul tak sembahyang saya Ustaz? Saya nak ketawa ke tu. Tapi sebab dia tanya sungguh, bukan tanya nak main-main. Saya sampai cubit saya punya peha ni kan, untuk maknanya distract, jangan ketawa tu kan. Oh sorry Ustaz, silap soalan. Saya pun lega, oh saya baiklah, mungkin ada soalan lebih lagi apa maksudnya mencabar kan. Sebenarnya bukan seekor Ustaz, tapi tiga ekor. Okey. Betul tak Ustaz? Okey. Betul tak sembahyang? Jadi kan maknanya saya sendiri melalui soalan-soalan yang benar-benar remeh pada kita, tapi pada orang memang nak tahu. Bayangkan 1400 tahun silam Nabi dapat persoalan yang berbagai-bagai. Ada memang nak tahu sungguh. Ada nak menguji. Ahli kitab datang nak menguji Nabi SAW. Kalau betul Nabi, betul ke? Persoalan-persoalan dan sebagainya. Jadi yang pertama ni, Nabi dibantu dalam persoalan-persoalan hidup. Petak-petak yang dibantu. Dengan jalan apa? Dengan jalan wahyu. Saya nak bagi contoh. Satu hari, ahli kitab, orang kafir dengan cara orang kafir lah pertanyaan dia. Ahli kitab ni orang berilmu dengan cara ni lah. Dia kata, okay jom, kita jumpa Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul dia Nabi, 2 soalan mesti dia boleh jawab. Dan 1 soalan dia takkan boleh jawab. Pelik eh? Kan? Dia tanya, kita nak test Nabi ya. 3 soalan. 2 mesti dia boleh jawab, 1 dia mesti tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab 3-3, dia bohong. Kan? Kalau dia tak boleh jawab 2 ni, dia pun pembohong. Jadi ahli kitab pun datang Nabi SAW. Soalan pertama yang ditanya mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ditanya. Kan? Tak ada orang tahu waktu tu. Hanya Nabi je boleh tahu. Lagilah Nabi Muhammad tu dekat Mekah. Sedangkan Ashabul Kahfi tu tempatnya dekat tanah-tanah Syam sana tu. Ashabul Kahfi. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Kahfi. Jadi kalau tak boleh jawab macam mana tu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka tu satu golongan pemuda yang beriman, Allah tambah lagi keimanan mereka. Ashabul Kahfi ni tarikhnya bila? Dia kurang lebih 200 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi dia ada satu orang guru beriman diburu oleh raja waktu tu kan. Jadi Allah tidurkan dia 200 tahun kurang lebih daripada zaman Nabi Isa, 200 tahun sebelum Masihi ya, sebelum Masihi. Jadi Nabi Isa kan lahir satu Masihi. Kena Nabi Isa membesar, kena bila dapat wahyu, Nabi Isa pun sampaikan, ceritakan mengenai Ashabul Kahfi. Maka Nabi Isa kata apa? Nanti akan ada orang yang bangun kurang lebih 100 tahun lagi dia akan bangun kan. Dia dah tidur 200 tahun lepas dia dah tidur. Maka Nabi Isa diangkat ke langit umurnya 27 tahun, mana 27 Masih ataupun 33 Masih, ada khilaf 33 Masih. Maka orang beriman ketika itu tertunggu-tunggu 100 tahun kemudian betul keluar Ashabul Kahfi ni, satu orang pemuda kan. Dia keluar-keluar, dia kata, laparlah, kam labithna, kita dah tertidur berapa lama ni, mungkin sehari kot, rupa dah 300 tahun. Kan? Maka dia pergi keluar, beli roti, orang tengok duit dia, ini duit antik ni 300 tahun lepas, mana kau dapat ni? Ini duit kami lah.
Rupanya dah 300 tahun dah. Kan? Jadi orang tanya, Ashabul Kahfi. Kalau tak boleh jawab macam mana tu? Kalau turunkan surah Kahfi. Dan tambahan daripada itu lagi, Masya Allah. Allah sebut dalam Quran, Ashabul Kahfi ni ditidurkan selama 309 hari. Allah tak kata 309 tahun. 309 tahun. 309. Allah tak kata 309 terus. 309. Kenapa? Kita tahu mukjizat Quran, tambahan daripada itu lagi. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, kiraan tahun dalam dunia ada dua jenis. Satu kitaran matahari. Kiraan tahun kitaran matahari. Satu lagi kitaran bulan. Kitaran bulan ada dua jenis cara kiraan tahun. Satu matahari, satu bulan. Okey. Kalau kiraan matahari, satu tahun ada berapa hari? Ada berapa hari? 365. Salah. Bukan 365 hari. Iya ke? Salah. Kita belajar 365 kan? Apa ustaz ni kan? 365 suku. Sebab itu 4 tahun dia ada tahun lompat. Kan? 365 suku. Kiraan bulan, kiraan bulan setahun berapa? 354 hari. Kurang lebih 11 ataupun 10 hari kurang. Kan? Kurang lebih 10 hari kurang. Okey. Ashabul Kahfi ditidurkan kalau dikira dengan kaedah matahari 300 tahun. Kalau dikira dengan kiraan kaedah bulan 309 tahun. Kan? Sebab bulan dia kurang 10 atau 11 hari setahun. Kan? Jadi kita tengok mukjizat Quran, tambahan daripada itu Allah cerita mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan saja kisah Ashabul Kahfi, Nabi tambah lagi pengetahuan. Tak. Berapa tahun dia tidur? 309 tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun, kiraan bulan 309 tahun. Ra'i dua-dua. Waktu tu orang tak perasan. Ketika saintis moden kaji Quran, kenapa 309 tahun? Rupanya meraikan kaedah dua-dua, bagaimana tahun itu dikira, kaedah matahari dan kaedah bulan. Ini jadi contoh. Jadi satu mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua ditanya apa? Yang kedua ditanya mengenai wa yasalu an dhil qarnain, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai Zulqarnain. Zulqarnain So Zulqarnain ni siapa? Okey. Zulqarnain ni ada dua khilaf kalau ikut ahli sirah. Satu orang beranggapan Alexander the Great. Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Satu lagi Cyrus the Great. Cyrus the Great 500 ataupun 400 tahun sebelum Masihi. Tapi banyak ulama Islam berpendapat dia adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great Jadi sebab Alexander the Great tidak bertuhankan Allah. Cyrus the Great bertuhankan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu wahyu bahawa Zulqarnain ini dia orang yang mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Kan Gog and Magog ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Gog and Magog ni ataupun Ya'jud dan Ma'jud ni besok antara tanda hari kiamat dia akan keluar balik. Lepas besok dia turut tanda Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, Dajjal dah kena bunuh, Gog and Magog ni keluar. Dan di antara tanda-tanda Gog and Magog ni keluar adalah keringnya Tasik Galilee.
Kasih Galilee ni, Buhairah Al-Jalil ataupun Sea of Galilee ni berada dekat Palestin. Dan Sea of Galilee ni, tuan-tuan sekalian, setiap tahun dia surut 1 meter. Sekarang ni dalam dia lebih kurang tinggal 50 meter saja lagi. Kan? Sea of Galilee, Tasik Galilee tu 50 meter je tinggal. Kalau konsisten dia surut, maknanya lagi 50 tahun dia surut lah. Habis. Antara tanda-tanda ni adalah keringnya Tasik Galilee. Okey, kalau 50 tahun lagi itu kita punya anak cucu punya hal kan. Kita dia punya bisnes, mind your own business lah ya kan. Kita mungkin ada, mungkin tak ada kan. Tapi confirm anak cucu kita punya hal kan. Ajar dia mengenai keimanan. Okey. Kemudian yang ketiga, okey. Ini confirm Muhammad boleh jawab. Kalau Muhammad boleh jawab, maknanya dia mereka. Dia mereka eh. Apa dia yang ketiganya? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ruh. Katakanlah ruh urusan Tuhanmu. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang soalan yang ketiga, Nabi kata, aku tak ada jawab. Ruh urusan Tuhan. Betul Muhammad ini Nabi. Sebab dia boleh jawab dua soalan, satu soalan tak boleh jawab. Kan? Jadi, dalam kehidupan Nabi SAW ketika berdakwah, ada persoalan-persoalan yang Allah SWT bantu. Itu Nabi itu gelarannya musyafa'. Musyafa' itu maknanya dibantu. Okey, itu benda yang pertama. Yang kedua, yang keduanya Nabi SAW gelarannya musyafa', iaitu yang dibantu. Yang keduanya, bantuan apa? Bantuan pada urusan kehidupan harian. Urusan kehidupan harian. Okey, dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan kan, bagaimana dalam surah Ali Imran, dalam peperangan-peperangan, umumnya kita pun tahu orang Islam kalau perang biasanya tak berapa cukup, bilangan tak cukup kan, dia punya apa, senjata-senjata pun bukan cukup kan. Tetapi kenapa boleh menang? Rupanya Allah ceritakan ada malaikat yang diturunkan kan. Contohnya dalam peperangan-peperangan Badar, contohnya Allah sebut kan, bagaimana Allah SWT membantu bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. 5,000 malaikat ada bersama. Tapi malaikat ni tak nampak, kita tak tahu pun dia ada, tapi dia ada membantu urusan-urusan tu kan. Jadi maknanya ada benda-benda yang dibantu secara zahir, urusan-urusan yang memang maknanya yang zahir inilah, yang harian-harian dibantu Nabi SAW itu dalam maknanya betul-betul urusan yang zahir. Ini kadang-kadang kita tengok mana malaikat datang membantu. Maksudnya dalam satu hari datang Jibril menyerupai manusia. Kemudian berkata kepada Nabi SAW, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Untuk Nabi merumuskan secara ringkas bagi orang-orang yang nak faham ringkas apa itu iman, Islam dan juga ihsan, Jibril datang bantu. Okay. Wahai Muhammad, apa itu iman? Oh, Nabi pun jawab. Apa itu Islam? Nabi pun jawab. Apa itu ihsan? Nabi pun jawab. Ini antara-antara benda-benda yang zahir malaikat itu bantu urusan-urusan. Dan yang ketiga iaitu mukjizat Nabi SAW yang besar adalah baginda dapat menyatukan hati-hati. Orang yang paling susah ni bukan menyatukan fizikal, tapi menyatukan hati. Nabi SAW ketika dekat Mekah, orang yang biasa jadi tuan. Ini kita cerita 1400 tahun dulu eh. Penghambaan ni benda biasa. Orang yang biasa jadi tuan boleh bersatu hati duduk sama-sama orang yang pernah menjadi hamba. Bilal pernah menjadi hamba. Uish,
dia tetap duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, boleh satukan hati-hati. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berjaya satukan hati dua kaum yang bermusuhan sejak lama, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Orang Arab, dua kaum ni bermusuhan sejak lama. Aus dan Khazraj, Nabi satukan hati. Ini antara apa yang dibantu. Allah lunakkan hati-hati untuk bersatu bersama dengan Islam. Ketika Rasulullah SAW balik ke Mekah, dalam Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, orang-orang yang pernah memusuhi Nabi SAW lunak hatinya bersatu dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi bukan saja menggabungkan hamba dan juga raja ataupun pemimpin kaum yang berpecah, dua negara pula, Mekah dengan Madinah tu dapat disatukan pula. Kan? Bukan mudah benda tu. Kan? Orang nak sama-sama bersatu hati, bersama-sama dalam satu perjuangan, dia bukan mudah benda itu. Tapi inilah dibantu Nabi SAW. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, itulah Nabi SAW yang gelarannya musyafah, iaitu yang dibantu. Okey. Bila kita bicara mengenai kehidupan Nabi SAW, kita selaku umat Nabi SAW, kita nak juga menuruti apa yang Nabi buat. Okey, jadi kalau Nabi tu musyafa, Nabi tu dibantu, kita juga mengharapkan kita ni selalu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana cara kita nak mengusahakan supaya kita ni juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya daripada sudut apa, persoalan-persoalan hidup kita, kan? Persoalan-persoalan hidup kita. Jadi kita hidup ni, kita ni selalu, maknanya di mana ada persoalan-persoalan hidup, ada kadang-kadang kita ni buntu, nak buat macam mana ni, macam gini, macam mana kita nak Allah SWT bantu tu. Okey. Jadi yang pertamanya, bagaimana kita nak dibantu oleh Allah dalam menjawab persoalan-persoalan hidup. Jadi Allah SWT membantu hamba-hambanya ini dengan beberapa cara. Bagi orang beriman, kita cerita orang yang kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, antaranya untuk menjawab soalan hidup ni, Allah SWT bantu dengan jalan ilham, kita panggil ilham. Ilham ni satu istilah, satu cetusan ilmu tanpa difikir. Kita ada satu benda, soalan, tiba-tiba terlintas satu benda tanpa berfikir, itu ilham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bantu cara yang pertama dengan jalan ilham. Ilham ni maknanya dia tanpa berfikir, push Allah bagi bantu ilham. Okey. Yang keduanya, Allah bantu menjawab persoalan hidup bagi orang beriman ni dengan jalan firasat. Firasat ni intuitif ataupun rasa hati. Ini yang dalam hadis Nabi SAW sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada rasa hati dia. Kan? Ada rasa hati dia. Satu benda tu, firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kan? Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Okey. Yang ketiga, dengan jalan apa? Dengan jalan mimpi. Mimpi, ya. Okey. Jadi mimpi ni panduan dia untuk individu, untuk kita. Kita tak boleh nak berwar-war kepada orang, saya mimpi tau gini, tak boleh. Untuk kita sendiri. Dalam hadis yang disebut, akhir zaman besok, antara perkara yang diberi pada umat Muhammad adalah mimpi yang benar. Mimpi kita tu benar, pandai untuk diri kita. Dan kita tak boleh paksa orang, oi, ni aku mimpi macam ni, buat tak? Maknanya untuk diri kita tu. Ada jalan-jalan yang mimpi, dan mimpi tu jalan untuk dapat suatu jawapan kepada suatu hidup, satu benda persoalan itu. Okey. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, ilmu laduni dipanggil. Ilmu laduni ni ilmu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Hari ni ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian duduk dalam majlis ilmu macam ini, kan? Duduk dalam ilmu. Ada orang duduk dalam majlis ilmu macam gini, dia dapat ilmu yang dibincangkan. Oh, hari ini bincang nama Nabi, musyafa dia tulis, kan. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu macam ni tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu tau.
Tapi dapat pahala eh. Sebab dia duduk sini dapat pahala. Sebab apa? Pagi tadi bergaduh dengan laki. Kan? Duduk dalam majlis ilmu, kepala tu menerawang aja. Eh? Duduk dengar ustaz mengajar ni tapi kepala ni tak guna punya laki, jagalah. Pada menipu sah ni. Menipu sah ni. Jaga siap bawa, siap bawa, siap. Kan? Lepas tu merancang. Orang kuliah ilmu, merancang petang ni first siap. Kan? Satu, dua, tiga. Okay. Ada orang duduk majlis ilmu, tak dapat ilmu. Ada orang duduk majlis ilmu, dapat ilmu yang dibincangkan. Okey. Dan saya yakin sangat. Ada antara kita hari ini, saya yakin sangat. Duduk dalam majlis ilmu macam ini, dia dapat ilmu yang tak dibincangkan. Dia faham benda lain kan? Oh, boleh relate benda lain. Oh, macam ini ya. Dia tak dapat ilmu, dia dapat ilmu yang tidak dibincangkan. Saya tak sebut pun benda tu, tapi dia boleh faham. Oh, macam ini. Saya yakin sangat antara kita ada. Kan? Sebab dalam majlis ilmu benda tu memang ada. Sebab tu disuruh kita duduk majlis ilmu. Kan? Kalau tak dapat ilmu pun dapat pahala. Ataupun dapat ilmu dibincangkan ataupun dapat faham benda lain. Oh, macam ini, dia boleh relate benda lain. Siapa yang bagi ilmu tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah duri. Kurniaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebab tu antaranya lah duni ni kita duduk majlis ilmu, muzakarah, bincang, kita dapat faham benda yang mungkin tak di dalam bincang tak dibincang tapi kita boleh faham benda lain, dapat idea lain, dapat ilmu yang lain. Itu antara ilmu lah duni. Okey. Jadi macam mana cara kita nak dapat panduan pesanan-pesanan hidup ini? Jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Allah sebut benda dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pada setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah 282. Jadi maknanya cara kita ni nak dapat panduan dalam kehidupan hidup kita, bertakwa kepada Allah. Takwa ni maksudnya apa? Menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan dapat firasat, kita akan dapat ilham, kita akan dapat laduni, dan kita akan dapat panduan mimpi-mimpi yang bagus untuk dalam kehidupan kita ni. Bertakwa. Takwa ni maknanya sentiasa nak merapatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara jalan banyakkan benda sunat, benda jaga, benda wajib jaga betul-betul, benda haram tinggal betul-betul, usaha tinggal, yang makruh hindarkan. Tujuan dia adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan bagi kita panduan-panduan hidup dengan jalan-jalan yang tadi itu. Kan? Jadi bertakwalah kepada Allah, usaha hari-hari niat, ya Allah aku nak jadi orang yang paling soleh, ya Allah bantulah, ya Allah bantulah Tuhan. Kan? Abang-abang, kakak, ayah-ayah, kalau kawan-kawan sekolah rendah kita ada grup WhatsApp dan grup itu tak bawa kita ke akhirat, kita left saja lah. Bukan kita sombong tak nak berkawan, takut kita terpengaruh. Kerana ada orang guru-guru kawan-kawan sekolah rendah dulu buat grup kan, kongsi gambar-gambar lucah kan, kongsi gambar-gambar yang tak bagus kan. Diingat kita semua masih sekolah rendah juga lagi, padahal ini dah jadi imam, ini dah jadi kerja, maksudnya dah pergi haji 4-5 kali, ini dah pergi umrah, ingat masih macam budak-budak sekolah rendah lagi. Kita pun ha-ha-ha melawan apa, melayankan juga. Kalau tak bawa benda tu, delete. Sebab tu kalau zaman sekarang ni orang tanya saya kan, ustaz, saya ni nak baiki diri lah kan, macam mana ustaz? Saya kata apa sekarang, untuk sekarang eh, ada telefon bang? Ada. Abang delete nombor-nombor yang bawa abang pada benda yang tak bagus. Delete je nombor-nombor tu. WhatsApp group ke apa ke, delete je kan. Kerana kita akan terpengaruh secara tak perasan kan? Kita akan terpengaruh dengan cara yang tak perasan. Jadi maknanya bertakwa kepada Allah, itu jalan pertama macam mana nak Allah supaya bantu kita dalam persoalan-persoalan hidup kita. Okey. Kemudian yang kedua,
Nabi SAW itu musyafa', dibantu secara zahir. Maksudnya sampai dalam peperangan dan banyak lagi kisah-kisah Nabi itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nak supaya dibantu. So apa cara dia? Cara dia dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa cara dia adalah dengan membantu orang lain. Kalau kita ni membantu orang lain dan banyak membantu orang lain, Allah akan datangkan bantuan walaupun dengan jalan kita tak perasan. Kita tak perasan kita dibantu. Di dalam hadis yang disebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nabi SAW menyatakan bahawa Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba-Nya itu membantu saudaranya. Maknanya selagi mana kita bantu orang lain, Allah akan sentiasa membantu apa dalam kehidupan kita ni. Itu benda yang kita nak supaya Allah tu membantu hidup kita, bantu orang lain. Dalam hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ashari, riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata, qala Abu Musa Al-Ashari berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu sa'il, ketika datang orang yang meminta, awi talabat ilaihi hajah, ataupun yang mempunyai hajat, qala isfa'u tu'jaru. Abu Musa Al-Ashari meriwayatkan apabila Rasulullah SAW diminta sesuatu atau diminta pertolongan, maka beliau bersabda, berikan pertolongan syafaat yang baik, maka kalian akan diberikan pahala. Jadi datang satu orang minta tolong pada Nabi, Nabi cakap orang lain bantu dia, dan dia itu sendiri kau bantu orang lain. Okey, isfa'u tu'jaru, syafaat isfa'u tu mana tolonglah, tolonglah dan kamu akan diganjari. Okey. Jadi ibu kakak-kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan, dalam hadis mengenai membantu orang lain ni ada dua keadaan. Kalau kita baca banyak-banyak hadis, saya boleh simpulkan ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah Nabi mengajarkan kita membentuk sifat untuk membantu orang. Orang daripada zero, tak ada sifat itu, Nabi bentuk. Okey, tolong bantu orang, latih, biasakan untuk bantu orang, latih sampaikan hajat orang. Walaupun tak mampu tolong semua, jangan tinggalkan semua. Latih bentuk. Sebab orang ni tak sama. Ada orang memang inborn, lahir-lahir dia memang suka bantu orang. Ada orang tak. Jadi orang yang tak ni, Nabi banyak hadis-hadis Nabi untuk bantulah, maka Allah akan bantu hidup kamu. Okey. Keadaan yang kedua adalah kita yang biasa bantu orang lain sampai satu stage umur, banyak orang ambil kesempatan dekat kita. Kita bantu orang lain, kita kena fitnah. Kita bantu orang lain, orang tak appreciate, orang tak hargai kita. Kita bantu orang lain, kita kena tipu. Kita bantu orang lain, jamin orang, kita yang kena kerja dengan bank, yang kena blacklist. Orang ambil kesempatan guna nama kad kredit dan berbagai-bagai. Sampai satu stage, kita malah nak bantu orang dah. Sebab alah, aku bantu, aku pula yang kena fitnah, aku pula yang susah. Kita bantu, kita pula yang susah. Kita bantu, kan, jadi kewajipan pula. Bantu ni kan suka rela. Kita bantu, kita pula kenapa tak datang, kenapa tak bantu, jadi wajib pula, kan. Jadi kita satu stage, kita malas saya bantu. Di sini satu, membentuk sifat. Yang kedua, kita nak stop, kan. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah dalam hidup mungkin melalui benda macam ni. Akhirnya kita kata, malas aku tolong. Ketika rasa malas, baca hadis ini. Jadi hadis suruh kita membantu. Kita membantu tu dua keadaan. Sama ada kita membentuk untuk membantu, ataupun sampai tu tahap kita dah malas bantu dah orang. Sebab kita bantu, kita kena fitnah. Kita bantu, kita kena ambil kesempatan. Kita bantu, kita kena berbagai-bagai. Kita pula salah dan sebagainya. Kawan-kawan saya yang buat rumah kebajikan, banyak dia bantu orang, dia masuk lokap. Banyak bantu orang, dia pula masuk lokap. Kan, maknanya berbagai-bagailah fitnah dan sebagainya. Tapi
Nabi kata, selagi mana kau membantu orang, selagi itulah Allah akan bantu dalam kehidupan. Jadi yang meletakkan nilai untuk kita bantu adalah agama. Kalau tak kerana agama, kita akan berhenti untuk bantu orang lain. Agama tu dia nak letakkan nilai untuk kita tu membantu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian. Dan yang terakhir, yang terakhir iaitu Nabi SAW musyafak. Musyafak tu maksudnya Nabi itu yang dibantu. Tiga benda yang besar. Yang pertamanya hidup, maknanya persoalan-persoalan hidup. Yang kedua urusan-urusan hidup, kan? Dan yang ketiganya iaitu menyatukan hati-hati. Okey, kita nak juga supaya kita ni ke mana-mana orang suka, kan? Lembut hati kepada kita. Apa cara dia? Caranya Nabi SAW mengajarkan untuk tingkatkan akhlak. Akhlak, eh? Akhlak ni dia ada dua. Sebut mengenai akhlak, dia ada dua. Satu sifat. Sifat ni benda-benda dalaman hati. Satu sikap. Sikap ni benda yang nampak, kan? Sifat dan sikap. Dalam Islam tak dikatakan orang berakhlak kalau hanya ada sifat saja. Ada orang cakap, saya ni ustaz, mulut dia macam longkang saya, tapi hati baik tau, kan? Tak dikatakan orang tu berakhlak hanya ada sifat saja. Tak dikatakan orang tu berakhlak juga kalau hanya ada sikap saja. Sikap suka bantu orang, senyum, tapi hati penuh hasad dengki, tak puas hati dengan orang, pun tak dikatakan orang berakhlak. Akhlak dalam Islam dua-dua, sifat dan juga sikap. Sifat yang dalaman bentuk redha, syukur, berkasih sayang, maknanya mudah, maknanya kesihan melihat kesusahan orang lain, itu sifat. Sikap yang nampak, senyum. Senyum Nabi sebut tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu itu merupakan sedekah. Senyum, kan? Jadi senyum pada saudara tau, bukan senyum kat tabung masjid tu, kan? Masuk masjid senyum, Eji lama kat tabung, diamlah, aku tak sedekah ni. Senyum bukan senyum kat tabung masjid. Tabung masjid kena bubur seringgit baru jadi sedekah, eh? Ini sesama manusia ni. Okay, senyum. Absyus salam, menyapa, menyapa dengan salam. Assalamualaikum, menyapa tu akhlak, kan? Orang akan taut hati. Mungkin kat Malaysia kita tak nampak, kalau kita pergi luar negara yang negara bukan bukan negara Islam, jumpa orang bagi salam, oh mesra terus, mesra terus. Sebab Nabi sebut, eh, benda yang memberi salam ni benda melembutkan hati. Berhadiah, hadiah Nabi sebut tahadu tahabu, berhadiahlah kamu, kamu akan berkasih sayang, kan? Jadi ni ada akhlak dua-dua, sifat dan sikap, orang akan lembut hati, menyatu hati dengan kita tu, kan? Merapat hati dengan kita tu. Jadi ibu kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW gelarannya musyafa', iaitu yang dibantu, kan? Yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga perkara yang besar dia, kan? Iaitu persoalan-persoalan hidup, Nabi dibantu dengan wahyu. Kemudian urusan hidup ada malaikat yang bantu, kan? Dan yang ketiganya iaitu penyatuan hati. So kita sebagai umatnya, macam mana cara dia, kan? Iaitu kalau persoalan-persoalan hidup, bertakwa kepada Allah. Allah akan bantu dengan ilham, firasat, ilmu laduni, kan? Kalau untuk kita dapat supaya kita ni dibantu secara urusan hidup, banyakkan bantu orang lain. Okay? Dan cabarannya, kita banyak bantu orang lain sampai satu tahap orang berhenti membantu orang sebab dia rasa tak aniaya membantu orang lain. Jangan begitu. Nilaian itu diletakkan agama untuk terus istiqamah membantu. Okay? Dan yang ketiganya, macam mana supaya hati orang semua lembut pada kita, tingkatkan akhlak. Seperti mana kita berhias zahir kita, pagi-pagi kan, setengah jam memintal tudung, eh, tang sini, tang sini, kan, sinilah, brush sinilah, kan. Seperti mana kita menghias fizikal kita, hias juga akhlak kita, kan. Orang tepek sana, tepek sini, kan, tapi mukanya tetap masam, kan, sebab akhlak tidak dibangunkan. Tapi kalau akhlak dibangunkan, masya Allah, kan, senyuman makin manis,
tutur kata makin sopan, kan? Gerak geri makin menarik sebab akhlak itu, kan? Ini tepek sini, tepek sini, tepek sini, tak nampak cantik juga. Ini produk ni salah ni, tak betul produk ni, salahkan produk. Padahal dalaman yang tak ceria, kan? Tapi kalau dalaman kita dengan iman, dengan sendiri terpancar nur keimanan tu. Okey. Ini saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.